Sebanyak 250 calon Taruna Akademi Kepolisian lolos tes akhir seleksi tingkat pusat pada penerimaan Taruna Akpol 2019. Sebelumnya tes seleksi ini diikuti 369 dan yang dinyatakan tidak lolos 119 calon Taruna. Suasana haru dirasakan para calon Taruna Akpol 2019 yang lolos pada seleksi tahap akhir ini. Mereka tak kuasa membendung air mata bahagia setelah pihak panitia pusat penerimaan Taruna Akpol 2019 mengumumkan hasil seleksi akhir di gedung Cendekia Akpol Semarang pada Minggu siang. Panitia pusat penerimaan Taruna Akpol 2019 menyatakan ada 250 calon Taruna Akpol yang lolos seleksi akhir. Dalam seleksi akhir penerimaan calon Taruna Akpol dinyatakan ada 119 calon Taruna Akpol yang tidak lolos seleksi atau gagal. Sebelumnya, seleksi penerimaan Taruna Akpol 2019 ini diikuti 369 calon Taruna. Namun, sesuai kuota nasional, hanya 250 calon Taruna yang lolos. Sudah terpilih calon-calon Taruna yang terbaik, Taruna dan Taruni. Ini dirasakan kepada seleksi yang betul ketat, hampir satu bulan. Tepatnya 27 hari kita melaksanakan ini. Berkat bantuan kita semua dan keinginan untuk mendapatkan yang terbaik, alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar. Dan tadi sudah saya serahkan ke Pak Gubernur Akpol untuk dididik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penerus generasi kita berikutnya. Tidak hanya calon Taruna yang lolos, sebaliknya air mata kesedihan dirasakan calon Taruna Akpol yang gagal. Satu persatu dari mereka harus pulang dengan kekecewaan. Sementara untuk calon Taruna yang tidak lolos diberi kesempatan untuk bisa mendaftar di calon bintara atau cabat tanpa tes. Pihak panitia sendiri menyediakan ruang konseling jika ada calon Taruna Akpol yang tidak puas dan ingin menanyakan proses kegagalannya. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.